Untuk penggunaannya cukup sederhana, kita cukup semprotkan aja di area-area yang sering dilewatin tikus ya atau curut seperti ini. Nah, kita semprot-semprot aja seperti ini, guys. Misalkan ada bekas maaf ya kayak kotoran tikus, berarti itu sudah dilewatin sama tikus, kita semprot-semprot aja seperti ini, guys. Nah, oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap.